Raba Sema Yosunamoro, Yashikira, Kama, Udar Karnatya Kira, Uang ini, Nuri Sepoki Serhaka penjelasan, koga-koga yang kejadian-kejadian yang lalu-lalu. Sebab kejadian ini bukan satu pertama kali, tapi ini sudah kedua kali. Dan selalu karena kelahiran anak saya, selalu diributkan. Untuk apa saya tidak tahu. Pertama anak perempuan dua, bukan main. Wih, hebat-hebat. Tapi habis itu hilang. Sekarang anak laki-laki dua. Ribut anak laki-laki dua ini, saya akhirnya dapat tahu bahwa ne ngofangori ngofangu seretnya yang ibu bukan bu apa permasuri anak naya ke bukti uah kan tidak dilaku mau dari pulang saya kaget di situ bakure itu bapak dia pikir sama masih punya cara mau dari pulang sekarang aku masuk cerita sekarang kan bikin malu saja kalau pulang lagi bikin malu bukti itu bikin malu saya. Bukmalu kerata, bukmalu pelama. Lai cikit kuah. Mata wajib raya, dari kolam aku kuah. Bukan ini dari kolam. Kau di cikit lah. Tunggu nomor keluar, dapat di hadiah. Ngori dia 40 tahun, ngori dia siap malam sampai sekarang. Baru bisa. Bukan dulu baru-baru rebe, karena gaji. Nah, untuk itulah, maka saya ada contoh seperti di Solo. Duh, kelahan orang didik, ya sudah mau lagi. Maku hajar sama karatu mana. Oh, siapa aku bongkar kok. Maku dua nana tamu-tamu sekolah. Apa? Ya. Ya, seperti di Solo. Ada kakak juga. Masih-masih mau di kelahan. Kelahan yang tua sudah di kelahan. Dia ke hari ini terangkau, dia mau bikin lagi. Sampai orang baku lahir dalam karatu. Waktu bokap ke pintu lampu dan mengusir utama-utama sudah diundang. Nah, saya untuk menjaga tidak terjadi itu, saya lalu ya Allah punya kuasa sama ini kan. Allah punya kuasa. Jadi Allah kasih apa namanya? Dua anak perkilah. Dua sekali kuasa. Seperti yang tidak pernah terjadi. Kenapa dua? Inilah yang apa namanya penjelasan dari realisasi kenyataan dari kuhebat di polorong ini. Ini wakilnya dua orang yang sudah ada. Dorang nanti yang atur semua ini. Bukan kita orang. Saya cuma buka jalan, jaga di kejalan itu supaya jalan baik-baik dengan supaya mana-mana balak khusus. Karena juga warung. Dengan orang ini. Orang ini yang akan jadi. Maka oleh karena mencegah jangan sampai terjadi huru-hara sama itu. Di mana? Solo. Dan saya lihat juga di Palembang juga ada dua sultan. Maka saya tetap setelah ambil kesempatan ini untuk menetapkan setelah ngore nanti yang kolam. Jadi sekarang kita menwar nage ya kolam, makanya menge makan singroga kolam madu. Setelah ngori tidak ada mancero ribadi juga anak kandini, karena memang ni Allah Taala sedingo untuk bikin perubahan besar besaran bidang agama, bidang kesejahteraan, bidang dirham dan bidang sosial budaya itu sudah ada. Itu tidak usah baku rebe. Saya bilang ke anak-anak barenti dan bicara pelano dulu. Karena kalau tidak, ini akan munia akan dapat musibah. Entah mati, entah ya yoga gila. Jadi saya kesimpulan. Kalau berkati siapa yang mau terus, silakan aja. Ini nama akibat kesone atau ya yoga. Tidak ada lebih. Jadi jangan main-main. Kalau pelano lain saya tidak tahu. Kalau ternate, kalau tidak tahu, bertanya. Datang sama saya. Bukan bikin surat mau ajar saya. Ajar adat. Ajar pemerintah adat dan segala macam. Belum tahu dari mana. Anak warga saya ini. Bicara kuen saja.
Jadi bicara politik punya hak, saya tidak terima politik punya hak. Ini ada toh. Jadi yang tidak mau mengakui anak saya Rudi Dede, ya sudah, saya akan ganti. Ganti berarti dia tidak, orang ini tidak mengerti, atau orang ini akan jadi nanti duri dalam daging, cuma bikin kacau saja. Saya akan ganti semua itu, akan ada pembersihan banyak dalam peraturan ini. Dan saya tahu semua siapa-siapa. Begitu, bukan? Jadi yang saya kerjakan ini adalah sudah pernah terjadi. Misalnya dalam peraturan Kolano Munafar yang merawat Mangkera Sungori. Itu dia dilantik habis, orang Portugis cari pembunuh. Nah, orang-orang Galera yang bawa lari pada ke Mamuya di sana, di hutan. Baru pelihara pada sampai dia dewasa. Selama dia masih anak-anak, itu dia pi mama yang laksanakan ke pemerintahan. Dia pi mama yang laksanakan ke pemerintahan. Nah sekarang ini itu cuma mengulang sejarah. Lain lagi dia mancia-mancia ini, ya oke, saya tidak paksa kalian mesti terima mengakuin saya punya anak atau tidak, tidak, saya tidak paksa. Tapi itu kenyataannya begitu. Lalu dia ini supaya jangan sampai ada lowong, kalau tok terjadi apa-apa dengan saya, maka saya siapkan surat perintah idin kulan, sejahit kulan, siguci se, boki nikah. Mina yang akan sedagi adat siator. Jadi kan mengerti luah. Dengan motif luah. Begitu. Orais bahwa nengok rombi ini akan nengoknya akan rombi di nonal moy moy. Tugas kuat, tugas si kedua karakter adat siator. Ketiga mau sedagi raima ge dinar dirham. Ini akan dagi terus, ini lagi terus, ini berhenti luah. Sebab dinar dirham itu yang bikin sejahtera, bikin senang, mau dibalas sekarang, balas khusus sekarang. Ini akan lagi terus. Sebab ini organisasi ini dunia terbaru ini. Jadi itulah yang tiga tugas itu yang akan mencerum diri. Lalu Maciya Dohwa Rohan, Sultan Babu lagi, Maya yang Maciya Jawa. Sultan Babu, Tuan Babu lagi, Maya yang Maciya Jawa. Lalu kuade kada sema menena boki ade sama Cina ini de kakai se kalau ayam har kalau tidak salah maka pun sama dulu dah ketemu kalau anak bongkar ayam mana wajib sema piga mahal itu sampai tak ada nak istilah boki Cina dengan waruhan ya menyika waruh tapi anak muda-muda waruhan itu sema boki Cina. Nah sekarang ini ada Buki Jawa, yang nama beda kesah, Matero itu. Sebab minane yang pula aku gak kuane kirahane dari manca itu dunia waro. Naga yang meroro ini gula legugam. Pemerintah ini gula hawa, karena awak kan kuah, karena mengerti uang. Ini anak kenang ini manca kera masoso ini ofi uang, kera seridoto mori ada siaturan. Jadi, Nana ini tadi kita cebok juga enggak bersih. Mau ajak saya. Nah, begitu. Jadi sebenarnya kalau ini sudah pidana, kalau saya mau tuntut itu masuk UI semuanya, masuk penjara. Tapi nanti itu nanti saya pertimbangkan lagi, demboki dengan beberapa orang sini, staff di sini. Ya toh. Waktu dulu pertama itu apa Becker Rendi lahir bukan gampang orang itu, tapi rakyat belum sadar, belum marah. Tapi kali ini dua laki-laki ini rakyat sendiri yang marah, rakyat yang marah. Saya sih ya Allah punya ajaran sabar, Rasulullah punya ajaran sabar, ya sabar. Karena orang yang sabar dicintai Allah. Dan kesabaran akan memenangkan segala sesuatu. Nah ini saya baca ini, saya beri ini supaya suruh baca.
Medan tahu bahwa ini rakyat yang marah. Jadi oleh karena itu, nengon warorain nage-nage itu ngori ngofa buru ema buru kakak ke adik ke anak ke tidak boleh masuk keraton. Ya mengisi me. Nage yang jaga boleh tidak usah. Karena wajib kuat, karena kolam tidak mau. Ema buru kakak ke adik ke anak ke tidak boleh masuk keraton. Ya mengisi me. Nah, yang jaga boleh tidak usah. Karena wajib. Begitu, begitu saja. Tidak boleh lagi. Mun waro mun nage-nage dong. Mun waro boleh. Waro. Waro, bagus kan. Tidak usah masuk. Karena kalau masuk itu cuma mau bikin kacau. Dari yang pertama tempari sudah aman-aman, aman-aman, bukti sudah terima padora, kasih umroh semua. Ada yang sekolah mau ambil S2, mau ngofa, bayar semua. Ulah hadapan ya. Jadi berarti anak-anak ini tidak bisa lagi diharap untuk membesarkan. Karena kecuali saya punya harapan cuma kepada ngon bala khusus kanu-kanu. Rauri, guri, wah, tidak ada lain. Begitu. Apa itu? Di HP. Itu tidak perlu menangkapi karena dong tidak ada urusan. Yang ada urusan sini rakyat, dan rakyat sudah tunjukkan kemarahan. Satu orang ke di bawah di sana di lapangan dan sepadu baca. Tidak usah perlu itu yang lain-lain. Yang lain-lain itu bisa seperti si anak siapa di Cina lagi. Hani. Hani tanya. Kalau mau dibuka dapat dia, dia bagi lapar dia. Bertawa apa-apa orang bicara, tajir saya punya anak. Saya tidak perlu kalian mengakui saya punya anak. Tidak. Itu saya dan Bopi dan pemerintah tidak lain. Tapi kok ikut-ikut bicara? Dalam adat sendiri ini, dalam keraton sendiri juga ada. Tapi insya Allah nanti saya akan membersihkan semua. Waktunya sudah mulai sekarang. Jadi tidak usah bikin diri bilolo kesana kemari, kesana kemari. Padahal di belakang bikin-bikin ira, tajir, jauh sekolah. Bikin malu. Nah, ya, dia sudah kaya ini sampai lahirnya anak laki-laki. Ngorina doa ke riboy itu sebab saya dengan sampai kepada Allah. Ya Allah, kalau kau masih membutuhkan Kesultanan Ternate ini, saya minta satu keturunan laki-laki. Supaya dia teruskan. Ya kadang-kadang rondini, maarti kuat, ya ini. Membuktikan bahwa ini ada polorok didik. Goheba ini memang sema yang nama mancia. Nama mancia masyarakat terkata untuk jaga dan sikuturu dan silamu. Gitu. Itulah maknanya, apa namanya, goheba ada polorok didik. Jadi supaya kalian tahu, kalian yakin bahwa ada polorok didik itu ada dia punya tuan. Ada dia punya orangnya yang jaga, yang akan membesarkan. Kalau anak-anak akan berkibar, bercahaya. Jadi gengo ini saya harap juga supaya selama ini bicara jangan terpengaruh dengan orang-orang dari manapun juga. Jangan. Apalagi mentajirkan ngoporong diri, bahaya itu bahaya. Ini tidak tahu apa artinya ini. Apa artinya keraton. Bukan? Jadi jangan ikut-ikut. Motif itu, kalau mengerti, kadang sama kemala labuha, sama dibuku, sama nagene. Penyerah kadatum ya bisa menikmati waktu bicara supaya kan mengerti dan memang harus buat kepala khususkan harus mengerti ini supaya si buturu menanya si buturu siap silamau kirahan itu silamau ngori ngori sama koko apa duga hoi ngara itu nah silakan wa saya menung duka saru duka saru. Begitu juga ada yang menyangka ngorong-ngorong barangkali atau saudara-saudara bahwa kadatong ini waris. Itu tidak waris. Kadatong ini bala khusus yang kena-kena dua yang berhak atur di kadatong adalah apa namanya bubatun negimu syarung gini. Negimu si tukangnya. Orang itu yang pegang kekuasaan tertinggi. Dong bilang ini si Tede ditetapkan kelana Maduro ini tidak sah karena tidak melalui kedato
Obat 18. Saya bilang itu orang tidak tahu kamar puji hari itu yang melantik dia yang pegang itu mahkota DPH itu adalah ketua Bupati 18. Nama Jiki. Manciamara. Dia punya ketua itu harus Manciamara, dia ada. Ini kok biaya ke uang, biaya ke uang. Tapi kalau yang lain-lain untuk menyesuaikan seperti cepat-cepat mau Cidego. Ini keluar. Itu yang melantik itu. Ketua Bupati 18, nama Majiki, anak Naak. Satu, ada hadir juga kabinet. Kalau di hukum sosio, di gugu hadir. Jadi apa yang salah? Kepulauan ini si Margula Masya, kepulauan barang yang salah di kemusaha keluar. Gitu, jadi semua sudah sah. Tidak usah dengar lagi karena bicara kuah, bicara kesulit karena bicara. Jadi wajib mau jadi anggota DPR kan ini, DPD. Kan kalau air aku, kalau anak si boksi. Ya mana bisa, mana kalau bala mau pilih penghuni lagi. Si Dego kan lah, kalau air aja. Nah itu, jagalah lahan, jaga baik-baik, jangan sebarang. Ya? Ada banyak yang masih apa berkeliaran dengan muka dua, muka belakang, main muka belakang. Banyak. Tapi insya Allah sekarang waktunya dengan Ngoforum Didi, Ngoforum Didi, Mikado, Sidego Raima, nah ini mulai kasih jalan satu persatu. Karena anak yang akan jaga. Anak yang akan jaga. Insya Allah, lahir. Iya. Ini yang pimpin ini ternyata menerima kapitalan. Astagfirullah, makanya lahir raya juga kuah. Dia cukup sama dengan saya, 78 tahun. Tapi saya belum lahir. Karena saya aktif. Oh, masih penero gen, punya nyanyi. Nah. Gasa otot ke Jakarta. Sekarang ini gasa pesawat. Oh iya. Oh, juga saya buat. Pesawat. Ini terakhir waktu itu. Cuma ya, baru pertama kali itu pesawat yang berjalan begitu. Karena memang luar biasa di pesawat-pesawat begitu. Cuma kenop kecil-kecil saja tinggi. Dia naik, dia turun, dia tinggi. Dia kasih full gas ya. Kenop kecil saja. Nah, saya selalu lulus kelas 1. Habis lebaran ini, saya teruskan untuk kelas 2. Nah, itu saya sudah bisa pesawat dari kota ke kota. Sekarang ini cuma belajar dulu di pilih. Dari landasan naik, berputar, balik, turun. Tapi turun itu turun bertahap, kenapa itu naik lagi? Itu susah. Nah itu. Jadi saya tidak ada masalah apa-apa. Kenapa? Saya kasih tahu. Mudah-mudahan ini kali Tuhan kasih kita rezeki semua, balas kesusahan. Kalau bahwa ada perusahaan pemerintah Cina datang sama saya, sudah bikin perusahaan, mau kerja, pas tumpi konsesi, ne? Ya, sudah. Lalu apa lagi ini? Iya, ini orang minta bahwa saya suruh bikin kawan nih, jahit kolam, masa akal kok? Tidak pernah ada jahit kolam itu dirobah-robah, ditarik-tarik kembali. Yang bisa merobah itu nanti apa siapa yang di kolano? Ah, lagi yang akan sidak. Kone aku amra jadi. Udah yang akan roh, masa akal kok? Tidak pernah ada jari kolam itu dirobah-robah, ditarik-tarik kembali. Yang bisa merobah itu nanti apa siapa yang di kolano? Ah, lagi yang akan sidak. Kone aku amra jadi. Udah yang akan roh, masa akal kok? Tidak pernah ada jari kolam itu dirobah-robah, ditarik-tarik kembali. Yang bisa merobah itu nanti apa siapa yang di kolano? Ah, lagi yang akan sidak. Kone aku amra jadi. Udah yang akan roba. Tapi ngori itu untuk tarik itu tidak mungkin. Ya ini orang tidak mengerti kan. Bahwa ini sebuah pikir politik. Bila kata membatalkan surat wasiat penyerahan. Penyerahan yang ada itu ini ingin meneruskan. Kejadian dengan Sultan Mudafar, Kulana Mudafar. Punah umur 7 tahun dia dilantik. Terus ke Inggris mencari bodoh pada dia. Menjaga lelah kasa. Cibiri unah raka teman maunya. Diku unah kesada unah. Umur 10 atau 11 tahun. Selama itu Una Nayaya
ya sidagi ke pemerintah. Nah sekarang ini ngori aja itu kaki. Tidak bikin yang baru, tidak bikin-bikin, tidak. Tapi yang sudah ada saya teruskan. Insya Allah, Allah akan bantu kita orang. Yang iblis masuk pada orang itu doakan. Akan telah burang sudah, marwah anak-anak. Anak-anak, marwah. Tapi mau tahu kejadian aja, berhenti bicara soal kolonial dulu. Coba uang ngondahnya nama bala, sone orang yoga. Sone atau yoga, berhenti bicara soal kolonial dulu. Coba uang ngondahnya nama bala, sone orang yoga. Sone atau yoga, berhenti bicara soal kolonial dulu. Coba uang ngondahnya nama bala, sone orang yoga. Sone atau yoga, silakan. Pakai nama batas lainnya. Jadi apa namanya? Loh, ini sama Jogogo. Sebenarnya memang Jogogo kabinet. Jogogo, Jogogo Sosio, Jogogo Sangaji, Kuli Lama, Kapitalan sekarang seperti anak juga. Saya mesti terang-terang. Kalau saya itu serang, laporan banyak juga, penulis lama juga berkhianat. Dan saya sendiri belum dengar. Saya mau saya dengar, saya lihat. Kalau saya berkhianat. Begitu. Ya tidak ada masalah. Karena rakyat itu hari lebih mengerti. Siapa lagi? Banyak kedatu terhadap. Cepat-cepat itu saya tak tahu. Ini kapita kedatu. Sama juga, juga bilolong. Senang atau tidak senang. Kalau tidak senang, lebih baik mundur diri. Tidak ada masalah kan. Kita tetap berkeluarga atau bersahabat. Tapi jangan tetap di dalam mulai merumahi kiri kanan. Si siapa wali kota, wakil wali kota. Sama. Terus saya punya orang banyak. Boki pindah itu banyak di sini, di kulis ini, di Surado. Dong lapor semua. Dong ikuti semua. Nah, kan keraton kelama ini akan jadi penting. Saya sudah bicara sama Yusri. Ini akan kita tuntut supaya kelama Ternate dari persis kelama Jogja. Harus tetap. Kelama harus tetap gubernur. Nah itu. Tapi kalau di dalam sendiri, di dalam rumah tangga sendiri, sampai Sumarwahi begini, mana pemerintah mau percaya? Oleh karena itulah sekarang ini saya mulai melakukan renovasi, cari orang yang benar. Saya kira mudah-mudahan kita mempunyai hukum ini, dia benar. Kalau terlalu sengsara juga, marwah yang komen. Apa boleh buat? Memang begitulah dunia. Terus, apa nanti kita ingin. Kalau anak Ternate dan Boki, nama Karima ke keluarga. Kalau anak Ternate sama Boki, angkat sampah. Tempat sampah, ya sudah kita terima saja. Maju terus. Pantang motor. Begini. Ya nanti kalau ada, saya minta nanti juga sampaikan sedikit. Juhukum sampaikan sedikit. Tulamu saya mau dengar juga dia bicara bagaimana. Lagi nih, Banyira Takome. Dari danu-danu juga harus bicara. Saya mau perlu tahu mau dengar. Bagaimana ngerti. Dan orang juga harus, ya. Iya, mencium berapa orang yang minum ini, kecuali dong mau jadi kolano lah. Dan cuma mau lihat supaya kolano sehat, mau sehat, karena tersiap. Karena maku ribut tidak di kolano uang, jadi saya pilih dengan tidak semua. Seperti siapa saya pecat, siapa namanya? Ketua apa namanya? Maku gawe ini. Nage, Haji Nasir. Siapa di bernama? Iya, taruh pada dia jadi imam di sana. Dari dana-dana pihak itu untuk menjaga apakah orang bangsa yang betul itu sah apapun orang atau imam itu petugas orang masuk ke Tarada. Kok bicara ngurin rumah tangga dengan anak aku? Nah, saya kasih berhenti. Ini saya sudah jelas. Silakan. Nanti kita angkat lagi dari orang ini ada yang mungkin lebih betul.
Nani? Bakri? Bukhari? Nani yang tegukan ini? Nah, sekarang Nana semua mulai bikin tuh klinik ya. Nanti bikin klinik ya. Dan jelas sana. Nah, sudah bikin apa? Teruskan, selesaikan. Tapi itu nanti membantu banyak orang. Jadi saya bikin surat. Semua ruangan ini ada bagian rakyat yang urus. Di keluarga sama sekali tidak punya hak untuk menentukan apapun di keraton. Semua ruangan ini ada bagian rakyat yang urus. Di keluarga sama sekali tidak punya hak untuk menentukan apapun di keraton. Inilah Kolano Madoro atau Sang Sultan Muda pengganti Sultan Ternate ke-48 di kemudian hari. Semua ruangan ini ada bagian rakyat yang urus. Di keluarga sama sekali tidak punya hak untuk menentukan apapun di keraton. Inilah Kolano Madoro atau Sang Sultan Muda pengganti Sultan Ternate ke-48 di kemudian hari. Surat wasiat atas rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan salam selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, bahwa saya Sultan dan Jaib Kolano Ternate ke-48 Doktorandus Haji Mudafar Shah MSI yang bergelar Sirajul Mulki Amiruddin Maulana Sultan Al-Hajj Mudafar Shah II Ibnu Sultan Iskandar Jabir Shah. Wasiat kepada saudara-saudara, anak-anak, cucu-cucu
serta seluruh keturunan saya. Jika terjadi sesuatu dengan saya di kemudian hari karena berhalangan tetap atau sakit sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, demi Allah saya bersumpah, satu, bahwa saya menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada segala urusan yang menyangkut tatanan pemerintahan dan adat Kesultanan Ternate kepada Sinonako. Ini adalah Sinonako atau memperkenalkan putra sultan yang oleh Jaip Kolano ditetapkan sebagai Kolano Madoro atau penerus sultan nantinya. Nah, itu merupakan keputusan Sultan Jaip Kolano, sehingga itu harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang duduk di dalam kabinet tidak memiliki kewenangan apa-apa untuk membicarakan atau membahas mengenai Jaip Kolano maupun Idin Kolano. Kita yang duduk di kabinet hanya mendengar dan menjalankan. Mari kita sama-sama kasih terangkan bangsa yang lain. Jangan ikut-ikutan. Mari kita, saya mengajak bangsa untuk menyatu kembali dalam hal bagaimana kita jalankan adat seaturan di Maluku Kera. Terima kasih. Oh ya, itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah wal hayyul qayyum kaiman lukisijal kumula fa'anna tufa sekaha lau anna Qur'an suyat bil jubalu aw bi'at bil ardu aw kulluna bil maut balillahi al amru jami'a innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun, maka katakan jadilah, maka galib lahir madaha Qur'anu semenaku kiai dan garuda mengepol rendidi wahida ise wadi bohan di hadapan jual kulano melamu-lamu si jual mabuk fungato haka sulima si ngone memu bahwa heku suami bayi suam didi maadu balakusu sekanu-kanu mabaloni memole raha tubo tubulen tabana tubona dan saat ini secara kulano padaha gaib ya hayur. Dan fungare selaku hekus madoporo termasuknya golosan jadi fungato raja si modal yang ruha yang mau didawa tetapi secara rohullah rohu garib siru rejua wa ahlul Quran wa makbul syafa'ah hukmullah darajatullah gaumat kiamat kutubullah kie manungaku puregula kecuali si mengaji memole dan yang paling berperan adalah fungato ulang adi memulai tubuhnya, memulai tubuhnya, memulai tabangnya, memulai tubuh ihadir wali emne dan fungato wajah semua terus terang di hadapan memulai ngaruha yang hadir di antara wali semua itu Nabi Anar Una Polo Mina Ici Polo Lamu Itarima Uwa Gaib Kolamu tentang Kolano Madoro dan sebagian pelimpahan kewenangan Kolano Sijau Maboki apabila dalam keadaan halangan tetap atau yang lain-lain maka non akan berhadapan semua orang yang ruha secara alami
bukan Mabugasa Fangare Ngabala Setar, bukan Mutuari si Fangare. Wong iso paham? Fangatu masih lain si ngor boi-boi Balakusu sekanakano Madaha Gamrantoha termasuk Suangare Soasio Soasangani Cim Heku Semabala taro masing-masing Tomawange enane Fosapea pasaikane Fosibarenti Isimai segala fitana terhadap Boki Berhenti dua Berhenti berdua Berhenti berhenti berdua Kalau seruan si berhenti uang Non si ulan ali ulan ali Ngoto bicara ngonua Ngoto bicara ngonua ngonhang Ngonna bula dumangat sudo ulang ali Sehingga pengarang ngom tomaheku sana basi mnilini Na ngau kaho Na nina susahu Maka ngon akan tarima ngonna nasib Kudohu fungatu larua Kubu bolo rumah sakit Ngonu isa rambuhan Isa rambuhan Isa rambuhan Ino Ngonu memoy fosilamu lamu jauh kulano Karena jauh meboki Dan fosilamu jauh meboki Karena jauh kulano Loga berua Loga berua Loga berua kage Hentikan seluruh Polimpik yang madaha fitnah terhadap boki Materi batas seluruh fitnah jauh kulano Dan merusak cita Daripada Kesultanan Ternate ini Apa yang akan supu Toma Ternate ini madaha Supaya pemaku hingga rafa Lama kukulu dari sepitana Israel Maka lebat wa jom selama boki Subur Abu Abu Billahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Kita bicara jujur Sebelum saya ada Kedaton ini sepi kan Gak ada kegiatan Kok baru sekarang mereka menghujat saya dari dulu 12 tahun saya dihujat itu Anak saya difitnah saya, diteror, dicaci maki Bahkan belum lama ini ada dari arah Suapuncak Itu siapa itu? Barangkali Musna yang bandar narkoba itu Yang DP anak-anak dan keluarganya itu Yang ikut tanda tangan di sini Tidak habis-habis Mereka kirim gambar porno Muka saya, badannya orang lain Mereka ambil dari internet Ini bukti-bukti pembicaraan mereka saya ini kan Saya punya usaha IT, teknologi Saya masukin semuanya teknologi itu dengan tim saya Saya punya bukti sangat kuat sekali Bahwa dari nomor handphone yang tertera Yang meneror saya itu dari arah Suapuncak Siapa yang tinggal di situ? Mereka kirim gambar porno muka saya badan orang lain. Mereka mau bikin seolah-olah saya ini tukang selingkuh. Saya berbuat terabetul. Itu kalau saya buktikan semua di pengadilan, mereka bisa kena semua itu. Mereka bikin di Facebook. Mereka bikin ya Allah, mereka kupas tuntas ya Allah sekulit-kulitnya semua. Bikin hina sama saya itu sama halnya dengan bikin hina Kulano. Sama halnya bikin Balakusu Sekano. Saya tanya ke wartawan, saya tanya ke semuanya, seluruh rakyat Maluku Utara, apa dosa saya yang bisa mengeluarkan saya dari kedaton ini hanya rakyat? Saya bilang saya ini orang Jawa, tapi saya Boki Ternate, bukan? Saya bukan Boki Jawa. Saya jadi teringat OP kata-kata ketika Ojabir mengatakan bahwa jika Kulano dengan Jaib Kulano mengangkat perempuan dari Papua untuk menjadi Boki, maka dia akan jadi. Mari kita jujur, adat dan budaya mana yang asli Ternate? Dulu dua tingkat di atas saya, permaisuri dari Sultan Ayanhar itu dari Cina. Maka budaya Cina sangat kental sekali di Ternate. Panggilan Ko dan Ci itu dari mana? Cina. Ko, Ci itu panggilan di sini bukan? Bukan Mas dan Mbak kan? Ko dan Ci itu budaya dari mana?
Lalu busana pengantin itu dari mana? Busana pengantin itu adalah pengaruh dari Cina, pakai busana warna merah, pakai bulu-bulu di atas kepala. Lalu apa yang salah dengan saya? Kalau bicara kereta kencana, mereka kupas tuntas kereta kencana. Dulu di sini ada kereta kencana. Silahkan ambil foto, tolong ambilkan. Tahun berapa itu semuanya ada. Dan tadi, oh yang meminta, ditandu tadi. Itu yang, oh yang meminta, bukan Boki yang meminta. Mereka mau menandu karena kecintaan Bala terhadap Kolano. Karena Kolano dan Boki akan hidupnya selalu berjuang. Saya jadi teringat, oh selalu membesarkan hati saya. Bahwa fitnah itu Kolano pe pakaian. Pakaian orang sehari-hari itu fitnah. Maka saya akan kembalikan ke Bala, rakyat Maluku Utara. Jika memang kalian tidak menghendaki saya menjadi Boki, saya akan keluar dari Ternate. Kalau saya keluar, tentunya dengan suami saya. Lihatlah, ini terjadi pada tahun 1910. Kereta ini ada. Itu ditarik bukan dengan kuda, tetapi adalah dengan manusia. Itu bukti sejarah. Jadi jangan berfitnah Jawa-Jawa, nanti orang Jawa juga akan marah. Ketersinggungan mereka juga, ini Indonesia. Saya tidak tahu barangkali Boki yang akan datang nanti dari suku mana lagi, kita nggak tahu. Semua itu Allah punya kuasa. Sampai mereka mengatakan saya harus tes DNA, ada wartawan juga yang memaksa saya terus tes DNA. Nanti saya kasih nomor teleponnya ke wartawan yang lain, siapa dia. Dan pesanan dari mana. Kan saya bingung, tes DNA ini dalam rangka apa? Tes DNA itu dilakukan jika memang ada penolakan atau keraguan dari kedua orang tuanya, dalam hal ini suami saya. Kalau suami saya, bapaknya aja merasa mengakui itu putranya, kok orang lain yang ribut? Merasa melakukan, kok orang lain yang ribut? Aneh itu kan. Dan itu justru orang dalam sendiri yang bicara di TV, di media manapun juga. Ini seluruh Indonesia kan melihat. Saya tadinya berpikir dan oh bahwa Kesultanan Ternate akan jadi contoh buat kesultanan di seluruh Indonesia. Bagaimana kita menyikapi semua perbedaan-perbedaan. Tapi ternyata di blow up semuanya. Oleh karena itu, saya meminta kesadaran dan pengertian dari semua media. Berhentilah, selesai hari ini. Kurang yakin apa, mereka hanya berapa orang yang ada yang tanda tangan di situ. Rakyat yang mendukung itu mana? Mereka mengatakan ada yang di TV Global yang kemarin ada yang lapor ke saya gak nonton sendiri. Dipakein baju adat, mengatasnamakan Bala, baru mengatakan bahwa Boki tidak bisa injak Ternate. Mereka bilang Boki sotra bisa duduk di kedaton. Mereka mengatakan Boki usir dari Ternate. Saya kaget waktu saya keluar ada tulisannya ini. Astagfirullahaladzim, itu nanti akan jadi balas berpantun. Cukup berhenti sudah. Kita tutup, mulai hari ini kita selesai, tidak usah saling menghujat satu sama yang lain. Kita akan membangun kedaton di masa yang akan datang nanti. Sudah persiapan lagi untuk pemilihan 2014. Kita bangun negeri ini bersama-sama dengan tidak boleh saling menghujat satu sama yang lain. Dan saya minta stop. Tidak ada lagi bicara di media, tidak ada lagi bicara di Facebook. Saya sudah menawarkan, dari dulu saya menawarkan. Cobalah kayak Dedi Sulaiman. Ya. Terus kemudian Hani Tanjung, Yusuf Acani, dan banyak orang-orang pakai nama-nama akun-akun palsu itu. Banyak sekali mereka menghujat di situ. Rulia itu anaknya si Musnayar Narkoba itu, mengupas semuanya. Kety Sulaiman, emang keluarga Sulaiman itu terlalu banyak memang. Banyak lagi yang lain-lain, saya itu baca semua.
Saya sudah berkali-kali menawarkan, silakan. Kalau tidak tahu tanya. Kalau enggak suka bilang, enggak apa. Saya anggap bahwa di antara semua kesultanan yang ada di Indonesia cuma Ternate ini yang cuma demokrasi. Saya siap jika memang bala khusus Sekano dan seluruh rakyat Maluku Utara menginginkan saya keluar dari Ternate, saya siap. Tidak bisa. Dulu toh tidak ada saya kan? Saya hanya punya niat yang baik. Saya ingin membantu Joe. Selama ini kalau ada apa-apa fitnya bokeh lagi. Lalu kemarin perut saya besar itu dibilang saya hamil apa? Wartawan juga tahu saya hamil. Terus dibilang anak supir taksi lah. Dan yang saya bingung lagi, mereka mengatakan saya beli dengan harga 40 juta punya bukti. Kalau memang ada bukti silahkan buktikan. Gak apa ini negara hukum. Cuma nanti orang akan bertanya mereka melaporkan itu sebagai siapa? Apakah itu akan mempengaruhi keputusan Kulano? Ya gak ada. Inilah yang dinamakan si Bereninga. Oh? Jadi orang kalau mau jatuh, biar hati naik-naik, hati naik-naik. Jangan dibilang Boki tidak mengerti, Boki ini mengerti. Gitu. Saya gak ada beban. Saya tetap akan mendampingi. Bahkan kemarin saya bertanya ulang-ulang, Jo, orang pindah sudah di Jawa. Sudah, siapa yang suruh, siapa mau jadi Kulano, siapa mau jadi Boki, silahkan. Gak jadi soal buat saya. Saya ini kan orang paling rileks, saya gak ada beban. Saya di sini sebagai Boki, saya di sini sebagai anggota DPR, saya ingin berbuat sesuatu untuk daerah ini, itu saja. Ya, jadi semua saya kembalikan kepada rakyat, dan saya minta kepada pers, sudah selesai, kita anggap ini sudah selesai, kita tutup buku, dan sudahlah kita orang saling memaafkan satu sama yang lain. Dan kalau toh memang ada hukuman dari rakyat, itulah rakyat. Silahkan, itu mereka punya urusan. Saya, siapapun bisa terhukum. Kulano dan Boki, dulu ada sejarah katanya Kulano yang tidak mau tinggal di dalam kedaton cuma satu bulan terus meninggal. Betul kata Rada? Betul. Ada Kulano yang dihukum sampai tangannya apa Kulano Buraka itu, Om? Ada cerita itu juga. Jadi Kulano pun bisa dihukum, Boki pun bisa dihukum kalau memang terang betul. Ya, jadi hukum tertinggi itu adalah rakyat. Hukum tertinggi dan terkuat itu semua adalah kembali kepada bala khusus Sekano. Kita orang ini hanya menjalankan saja. Baik, jadi saya anggap ini sudah selesai. Tidak ada lagi saut menyaut. Mudah-mudahan mereka semua yang hilaf diberikan kesadaran. Kita tidak usah bicara suku. Kita tidak usah bicara sejarah, tiap sejarah Kulano itu akan memiliki jalan cerita sendiri-sendiri. Nanti kalau saya sudah mati, oh sudah tidak ada, barangkali baru mereka akan bilang, oh Boki dulu begini, begitu, kan itu biasa. Tapi selama Boki itu menjalankan satu tugas dan Kulano, ada yang tidak terbiasa, kayak dulu masjid perempuan kan gak ada ya. Nah ketika saya ada, kemudian masjid perempuan diizinkan, dorang menghujat karena sudah ada unsur politis, sebenarnya karena politik aja mereka sudah dimasuki unsur politik. Baik, dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagal demo
kasangsara. Aku matai pasir, moro maku gise, jole akhirat bunga. Limau enam aja, nama daku enak cobi cobi arah.